saya tegaskan kepada semua saudara-saudaraku yang mau datang ke majelis zikir Salawat Sri Aladuni ini, entah itu yang mau nyantri, entah itu yang mau silaturahmi, saya tegaskan bahwa saya itu tidak sah. Jangankan untuk menolong jenengan, untuk menolong diri saya sendiri pun saya tidak bisa. Apalagi untuk menolong jenengan. Saya pun kalau sakit, ya malam-malam bangun, nangis berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Untuk mengobati diri saya sendiri pun belum bisa, tidak bisa, apalagi mau menyembuhkan panjenengan. Kalau niatnya satu, mengira saya itu sakti, nanti sampai kecil. Tapi kalau niatnya sampai kesini untuk menyambungkan tali silaturahmi, insya Allah tidak akan kecil. Tidak akan kecil. Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina al-kiram, al-mukarram, yang saya hormati Ustaz-Ustaz Banda, yang saya takdimi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati dan saya sayangi, kepada para santriwan maupun santriwati yang insyaAllah saya sayangi dan sayangi oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh saudara-saudaraku yang sudah mau datang ke Majelis Zikir Shalawat Seri Al-Ladin ini. Suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan yang luar biasa jenengan sudah mau datang ke tempat ini. Suatu kebahagiaan yang luar biasa untuk saya jenengan sudah mau datang ke tempat ini. Karena ketika jenengan datang ke tempat ini, jenengan sudah sama dengan mendoakan saya untuk kelancaran rezeki saya, untuk kesehatan saya, untuk semua menghilangkan penyakit saya, dan insya Allah untuk mendoakan agar umur saya diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang menyambungkan tali silaturahmi, maka insya Allah semua penyakitnya akan dihilangkan, semua penyakitnya akan dihilangkan dan akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Maka oleh sebab itu, saya ingin ketika jenengan datang ke tempat ini, maka niatkan satu tujuan saja, yaitu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Ini nanti sudah mencakup semua keinginan, hajat, doa panjenengan. Dengan satu niat saja untuk menyambungkan tali silaturahmi, maka ini sudah mencakup semua hajat panjenengan. Untuk bukan lancar rezeki, untuk menghilangkan semua bala, semua penyakit, untuk memperpanjang umur, itu semuanya sudah ada di dalam satu niat, yaitu menyambungkan tali silaturahmi. Karena sudah menjadi janji Allah, siapa yang menyambungkan tali silaturahmi, maka akan dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari bala dan dihilangkan penyakitnya. Maka saya ingin ketika jenengan datang ke sini sudah niatkan satu saja, yaitu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Sehingga kita bisa menjadi keluarga. Insya Allah, kalau kita mencintai karena Allah, kita nanti pun akan dikumpulkan di surganya Allah. Kalau niatnya untuk menyambungkan tali silaturahmi, ini nanti sudah mencakup semuanya. Dan pada akhirnya kita menjadi keluarga. Jadi kalau sudah menjadi keluarga, maka kalau tubuhnya, badannya sehat, penyakitnya hilang, dia tetap kesini karena sudah menjadi keluarga. Kalaupun belum sembuh, masih sakit, dia tetap kesini karena kita sudah menjadi keluarga. Jadi nanti tidak ada kekecewaan di hati panjenengan. Tidak ada kekecewaan. Karena apa? Karena niatnya untuk sambung silaturahmi. Niatnya untuk menyambungkan tali silaturahmi. Jadi
saya tegaskan kepada semua saudara-saudaraku yang mau datang ke majelis zikir selawat Sirri ala Duni ini, entah itu yang mau nyantri, entah itu yang mau silaturahmi, saya tegaskan bahwa saya itu tidak sah. Jadi kalau jenengan yang jauh-jauh yang ingin nyantri ke pondok ini, yang ingin silaturahmi ke sini, kalau mengira saya itu sakti, sampean pasti kecewa. Kalau sampean nyantri ke sini, sampean silaturahmi ke sini, sampean mengira saya itu sakti, sampean itu nanti kecewa. Karena saya sama sekali tidak sakti. Jangankan untuk menolong jenengan, untuk menolong diri saya sendiri pun saya tidak bisa. Apalagi untuk menolong jenengan. Saya pun kalau sakit, ya malam-malam bangun, nangis berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Untuk mengobati diri saya sendiri pun belum bisa, tidak bisa, apalagi mau menyembuhkan panjenengan. Kalau niatnya satu, mengira saya itu sakti, nanti sampai kecewa. Tapi kalau niatnya saya main kesini untuk menyambungkan tali silaturahmi, insya Allah tidak akan kecewa. Dan pengobatan yang kita lakukan semuanya itu adalah bentuk ikhtiar kita. Ikhtiar itu bisa dengan cara datang ke tabib, bisa dipijit, bisa cara rukiah, bisa cara modern, bisa ke rumah sakit, bisa. Tetapi semuanya itu adalah hanya bentuk ikhtiar, bentuk doa kita kepada Allah. Sembuh tidaknya itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kalau meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah tukang rukiah, syirik. Kalau meyakini yang menyembuhkan itu dokter, syirik. Kalau yakin yang menyembuhkan itu tukang pijat, itu syirik. Karena yang menyembuhkan itu hanya Allah. Semuanya itu adalah bentuk ikhtiar kita kepada Allah. Masalah sembuh tidaknya itu adalah hak prerogatifnya Allah. Karena semua penyakit itu adalah ujian dari Allah agar kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita berdoa belum disembuhkan oleh Allah, berarti mungkin Allah sangat rindu dengan doa-doa kita. Mungkin kita kalau sehat jarang berdoa kepada Allah, makanya dikasih sakit biar terus berdoa kepada Allah. Yang kedua kalinya, mari saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada saudara-saudaraku semuanya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Dan nanti kalau kita bersyukur, hati ini akan menjadi senang. Dan kalau hati senang, maka batin pun menjadi tenang. Kalau batin tenang, maka badan pun insya Allah akan sehat. Badan akan menjadi sehat. Karena kebanyakan penyakit itu 99% dimulai dikarenakan hati. 99 penyakit itu disebabkan karena hati. Hati ini selalu susah. Hati ini selalu gelisah. Belum punya kerjaan, bingung cari kerja. Sudah punya pekerjaan, bingung karena kecapean. Udah bekerja, tidak ada istirahat. Orang belum punya istri, pengen punya istri. Sudah punya istri, pengen punya anak. Sudah punya anak, pengen punya cucu. Sudah punya cucu, pengennya apa? Terus, tidak ada istirahatnya. Tidak ada tenang. Susah
gersuloy. Pada akhirnya badannya jadi sakit. Jadi 99% semua penyakit itu diawali dari hati, dikarenakan hati. Maka dengan syukur ini tadi insya Allah, dengan jaringan bersyukur, maka tubuh jamian akan sehat. Tubuh sampean akan sehat insya Allah. Akhir maka mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Kita bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kenikmatan yang luar biasa. Seandainya seluruh daun di dunia ini jadikan buku dan seluruh air di lautan ini jadikan pena untuk menuliskan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka tidak akan pernah cukup. Nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa makan. Kenapa? Bisa jadi apa yang kita kerjakan saat ini adalah pekerjaan yang diharapkan oleh banyak orang. Bisa jadi makanan yang kita makan tadi pagi adalah makanan yang sangat-sangat diharapkan oleh banyak orang yang lama. Bisa jadi anak yang kita punya saat ini adalah anak yang diharapkan oleh banyak orang yang tidak punya keturunan. Kalau tidak disyukuri, semuanya tidak akan terasa nih, tidak akan terasa nikmat. Selalu kurang saja, selalu kurang. Kita bisa bangun pagi, bisa langsung berdiri, itu nikmat Allah yang luar biasa, yang luar biasa. Banyak orang yang ketika tidur bangun itu tidak bisa bangun karena kena stroke. Jadi kita yang bisa bangun langsung berdiri, pernah kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa berjalan dengan nikmat Allah yang luar biasa, yang luar biasa. Banyak orang yang ingin berjalan seperti kita tidak bisa karena lumpuh. Pernah kita bersyukur kepada Allah ketika kita bisa melihat matahari. Banyak yang kurang ingin melihat seperti kita, tidak bisa. Jadi kalau kita tidak bersyukur, nanti hidup itu nanti selalu susah. Maka oleh sebab itu kita berzikir, kita bersolawat, itu agar apa? Agar hati kita menjadi tenang, agar hati kita menjadi senang. Pada akhirnya kita goyah dengan semua hal yang ada di luar dari diri kita. Nanti pada akhirnya diri kita itu akan seperti huruf alif. Yang dia tidak owah, tidak goyah dengan semua hal yang ada di luar dari diri. Jadi orang zikir, orang wirid, orang baca salawat itu agar hatinya menjadi tenang. Jadi mau diberikan kesusahan oleh Allah, ya sabar. Mau diberikan kenikmatan oleh Allah, ya bersyukur. Jadi enak kan? Ini yang dinamakan dengan orang sakti itu. Orang yang sakti itu seperti ini. Orang yang sakti itu yang diberikan kesusahan oleh Allah, dia bersabar. Dan diberikan kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur. Sudah enak saja juga. Hidupnya sudah terima ikhlas tanda, menerima semua yang diberikan Allah dengan tenang, dengan senang. Semua yang diberikan Allah kepada dirinya menjadikan dirinya tetap bersyukur. Jadi kalau jenengan baca sholawat, jenengan zikir, itu bukan biar jenengan itu jadi jatuh, bukan. Biar jenengan itu kebal, bukan. Orang berzikir itu agar hatinya tenang, hatinya tentram, terima engkau pan, menerima semua yang diberikan Allah dengan ikhlas. Jadi mari sama-sama kita syukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan cara
menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Beribadah bukan hanya sholat, zikir, tidak, tetapi menggunakan yang diberikan Allah, yang diberikan Allah kepada kita untuk diberikan, dijalankan di jalan yang baik. Diberikan telinga yang kita gunakan untuk mendengar sesuatu hal yang baik. Kalau ada yang mengatakan yang buruk-buruk, jangan didengarkan. Ketika kita diberikan telinga, yang kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan yang baik, untuk mendengarkan Al-Quran, untuk mendengarkan nasihat. Kalau ada yang menghibah, ada yang mengatakan buruk tentang saudaranya, segera ditinggalkan dengan cara, saya masih repot. Jangan didengarkan, nanti hatinya jenengan menjadi busuk, menjadi buruk. Kita diberikan mata oleh Allah, ya gunakan mata kita untuk melihat sesuatu hal yang baik. Kalau ketika itu melihat sesuatu hal yang buruk, ya segera ditinggalkan kalau tidak sengaja. Kita diberikan mulut oleh Allah, ya gunakan mulut kita untuk berbicara yang baik. Kalau mau berkata yang buruk, ya jangan sampai dilakukan. Kalau sampai sengaja, tidak sengaja melakukan hilang, ya segera istighfar. Karena wujud syukur yang sejati, yang sebenar-benarnya ialah menerima pemberian dari Allah dan digunakan untuk di jalan Allah. Jadi bukan hanya syukur itu wujudnya Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi juga menerima apa yang diberikan Allah dan digunakan untuk di jalan Allah. Diberikan sehat dan digunakan untuk ibadah. Jadi kalau sampai mengasih saya baju, kalau baju ini saya gunakan untuk hal-hal yang baik, berarti saya menghargai pemberian ini panjenengan. Kalau sampai memberikan saya baju dan saya gunakan untuk hal-hal yang buruk, berarti saya tidak menghargai pemberiannya panjenengan. Ya Allah memberikan sampai sehat, memberikan kita sehat, ya kita hargai, kita syukur. Kalau sampean memberikan saya baju dan saya gunakan untuk hal yang baik, maka tentunya sampean akan senang memberikan saya baju dan akan memberikan baju saya lagi karena saya hargai. Begitu juga Allah. Allah memberikan kita kesehatan, maka gunakan sehat ini untuk menyembah Allah, untuk menjalankan perintah Allah. Pada akhirnya nanti pun Allah senang memberikan kesehatan kepada kita. Ya, kalau sakitnya tidak pernah ingat kepada Allah, tidak pernah sholat, sholatnya jarang-jarang, tidak pernah sholawat, kerjanya maksiat. Terus setelah sakit minta sehat kepada Allah, males mau kasih sehat lagi, males. Dan ingat, setiap apa yang diberikan Allah nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap apa yang diberikan Allah nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dikasih mata untuk melihat apa, dikasih telinga untuk mendengarkan apa, dikasih mulut untuk berbicara apa, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan sejatinya setiap kita melakukan sesuatu yang diperintah Allah, entah itu baik atau buruk, itu sejatinya bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sama sekali dari kita. Allah itu Esa, Allah tetap Allah. Yang butuh Allah itu kita. Jangan dikira kalau kita tidak sholat Allah itu tidak, Allah tidak ada rugi-ruginya. Jangan dikira kita ketika kita melakukan maksiat nanti Allah rugi, tidak, tidak ada ruginya. Yang rugi itu diri kita sendiri. Kita dilarang minum, apakah kalau seluruh manusia ini jadi peminum Allah itu tidak ada ruginya ke Allah? Allah tetap Allah. Cuma kalau kita minum badan sehat kok dibuat sakit.
Apakah kalau semua orang yang jadi penjina Allah suruh rugi? Seluruh manusia jadi penjina, Allah tidak ada ruginya, Allah tetap Allah. Maka kalau kita jina, maka diri kita seperti binatang. Badan kita pasti akan terkena penyakit. Rumah tangga akan hancur. Dan ada kehancuran di keturunan. Sekarang ini terjadi pembunuhan terhadap bayi. Bayi dibuang, bayi dibunuh. Itu karena apa? Karena zina. Kalau suami istri tidak mungkin anaknya mau dibunuh. Malah cari anak itu pengen punya anak, segera punya anak. Kenapa kalau begitu, kenapa kalau Allah itu harus memerintah dan melarang? Karena Allah itu punya sifat rahmat. Allah itu sayang kepada makhluknya. Sayang kepada makhluknya, semua makhluknya. Tidak peduli apakah dia itu muslim, apakah dia itu menyembah Allah atau tidak. Oh, buktinya orang-orang non-muslim yang tidak menyembah Allah itu tetap diberikan rezeki, tetap diberikan nafas. Semua makhluk yang ada di dunia ini, yang masih hidup, semuanya itu sama Allah dirahmat. Tapi nanti belum tentu dirahim di akhirat. Nanti akan ada pertanggung jawaban. Ini loh, orang yang tidak menyembah Allah saja diberikan rezeki. Orang yang tidak menyembah Allah seumur hidupnya pun diberikan nafas oleh Allah. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa, yang luar biasa. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Mari kita jalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, karena itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena waktunya sudah siap, mari sama-sama kita mulai pengobatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting, yang pertama, ditata dulu hatinya, bahwa saya dan semuanya ini hanya berdoa kepada Allah. Apakah sembuh atau tidak itu hak prerogatifnya Allah. Kalau Allah memberikan kesembuhan itu atas kemurahan dan izin Allah. Dan kalaupun belum sembuh, ia terus berdoa. Karena sejatinya saya pun hanya berdoa kepada Allah. Jadi kita semua di sini hanya berdoa kepada Allah. Saya tidak bisa menyembuhkan penyakit. Saya hanya meminta kepada Allah agar penyakit panjenengan disembuhkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha wa'alaikumsalam illa billahil alil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shirotal mustaqim, shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri.
berikanlah kesehatan kemudahan hidupnya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Sebut nama ibu dan bapak anda, sebut nama diri sendiri. Al-Fatihah 7 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.